السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حمدا وشكرا لله صلاة وسلاما دائمين متلازمين على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله ولا حول ولا قوة إلا بالله وبعده إخواني yang dimuliakan oleh Allah سبحانه وتعالى ada satu video di mana kembali saya akan mengangkat videonya Ustadz Firanda dia mengatakan bahwasanya orang-orang Asy'ariyah mengatakan bahwasanya Al-Qur'an itu makhluk. Al-Qur'an itu makhluk. Bahkan secara implisit mengatakan apa yang dikatakan oleh ulama bahwasanya orang yang mengatakan Al-Qur'an itu makhluk adalah kafir. Uh, sebelum kita membahasnya, kita dengarkan dulu videonya. Salahnya tadi lihat orang liberal jadi apa. <golong> apa salahnya mengatakan Allah satu dari yang tiga. Orang liberal sekarang mengatakan. Kenapa ini salah-salahkan Nasrani. Nasrani juga bertauhid. Mereka mengatakan tiga sama dengan satu kok. Mereka tidak bilang tiga terpisah-pisah. Tiga itu sama dengan satu. Sama dengan kita monoteisme. Ini dikatakan oleh. Uh, siapa namanya. Abdul Muqsud Ghazali ya dalam bukunya. Tokoh liberal. Sebelumnya disebutkan oleh Harun Nasution. Jadi kata mereka, kenapa mesti ribut? Tiga sama dengan satu. Dia tidak mengatakan tiga berbeda-beda. Satu sama dengan tiga. Intinya mereka ingin mengungkapkan satu, tapi cara pengungkapannya beda dengan kita. Saya bilang, apa salahnya kita bilang tiga sama dengan satu? Paham? Salah atau tidak? Ya salah lah, dikafirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sama kita tidak boleh ikut. Para ulama mengatakan bahwa saya mengatakan Al-Quran itu makhluk maka dia kafir. Kenapa? Berarti dia mengatakan firman Allah ini bukan sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mengikat sifat Allah tidak boleh. Kalau makhluk berarti tidak sempurna. Kalau makhluk berarti apa? Tidak, tidak sempurna. Kalau makhluk berarti bisa ditiru. Paham? Al-Quran kalau Al-Quran itu kalau Al-Quran itu makhluk berarti tidak apa? Sempurna. Makhluk sempurna atau tidak? tidak sempurna. Kalau makhluk bisa ditiru atau tidak? Bisa ditiru. Jadi itu sudah sangat jelas bahwa Ustadz Firanda menganggap bahwasanya orang-orang Ash'ariyah itu mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk. Pertama, untuk kesekian kalinya, saya ingin dan memohon berharap dengan sungguh-sungguh kepada saudara saya, Ustadz Firanda, kenapa Anda menjustifikasi, menyalahkan, memberikan penilaian yang buruk kepada akidah Ash'ariyah padahal Anda tidak paham, padahal Anda tidak membaca langsung di kitab-kitab Ash'ariyah ataupun andaikan Anda membaca langsung dari kitab-kitab Ash'ariyah Anda tidak faham tentang apa yang dimaksudkan dalam akidah-akidah syariah. Dan saya curiga bahawa anda hanya membaca dari beberapa buku yang memang mengkritik madhab asyariah atau yang tidak sepaham dengan madhab asyariah tanpa betul-betul menyelam dan memahami. Saudaraku, sangat penting jika anda ingin mengkritik madhab asyariah, baca dengan sepenuhnya. Pahami dulu ta'allam summa takallam. Baca, belajar dulu, baru ungkapkan. Karena dalam mazhab Ash'ariya, sama sekali tidak ada yang mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk. Dalam mazhab Ash'ariya, kami pertegas bahwa Al-Ash'ariya membedakan antara Al-Quran Ad-Dal dan Al-Quran Al-Madlul. Al-Quran al-Madlul jelas itu azali, jelas itu bukan makhluk, jelas itu bukan hadith, jelas itu bukan baru. Kalamullah qadim. Semua yang dari Allah subhanahu wa ta'ala yang bersetuhan dengan Allah, sifat-sifat Allah, itu adalah qadim. Ad-Dal adalah yang kita tulis. Quran yang kita tulis, Quran yang kita beri warna, Quran yang kita kasih harkat, Quran yang kita baca, itu adalah Adal, dan itu makhluk. Itu bisa dibakar, kalau dibakar hangus, maka karena mohon maaf orang-orang salafi, orang-orang wahabi tidak menggunakan akal sama sekali bahkan mereka mengatakan bahwa asy'ariyah taqdimul aqli 'ala Kemarin telah kita sebutkan dalam video, itu pun juga adalah sebuah tuduhan. Itu adalah sebuah kesalahan, itu adalah sesuatu yang tidak berlandaskan terhadap kitab-kitab uh, asy'ariyah. Sekarang mereka gara-gara tidak menggunakan akal maka tidak paham dengan enas-enas yang ada dalam kutub turas, kutub-kutub ulama. Jadi sekali lagi dalam aqidah asharia itu dibedakan antara adal Ad wal madlul, adal Ad wal madlul. Jadi akal siapapun dan itu sudah dengan beberapa dalil ini sebagai pengantar akal siapapun akan Mengatakan bahwa Al-Quran yang, yang dicetak, yang ditulis itu adalah makhluk. Untuk itu, jika kebiasaan yang seperti ini yang dilakukan oleh orang-orang Wahabi Salafi ini dibiarkan pada akhir perjalanan mereka, maka akan banyak sekali yang ilhad yang tidak percaya dengan apa yang ada dalam Al-Qur'an dan hadis karena bertentangan dengan akal jika pemahamannya sesuai dengan apa yang ada dalam mereka. Kita tegaskan lagi bahwa dalam akidah Asy'ariyah itu an nas an-naql ad-dalil syar'i itu tidak akan pernah bertentangan dengan akal. Karena akal uh, mungkin bisa saja akal tidak sampai dan tidak mengetahui maksud dan lain sebagainya tidak akan tapi tidak akan pernah bertentangan. Tidak akan pernah bertentangan dengan akal. Akal yang dimaksud adalah al hukmul akli wajib mustahil dan mungkin itu jadi separuh dua. Pasti satu, tidak mungkin separuh dua adalah uh, lima atau dua. Itu adalah kelipatan dari satu. Itu tidak mungkin, maka dalam Al-Quran, "afalat taqilun, afalat taqbarun." apalah dan lain sebagainya di ulil albab itu menjelaskan tentang posisi bahwa orang itu harus menggunakan akalnya dan jika dibiarkan pernah ada satu kisah dari para ulama saya kira ini dikisahkan dari santrinya Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti bahwa di Eropa ada perdebatan Ketika ada berdebatan, maka mereka orang-orang wahabi, orang-orang salafi bersitegang dan bersikeras bahwasanya Allah ada di langit. Allah ada di langit. Di mana? Di atas. Allah ada di atas, di langit. Padahal bumi itu bulat. Maka mereka dikenal dengan orang-orang bumi datar. Bumi itu bulan. Karena bumi bulat, maka otomatis langit itu bisa di atas bisa di bawah. Bagi kita yang ada di Indonesia, langit yang ada di atas. Di sebelah kita mungkin Amerika atau yang lainnya itu di bawah kita. Untuk itu orang-orang itu langsung keluar. Ini adalah agama yang tidak masuk akal katanya. Jadi kembali lagi saya ingin mengajak kepada Ustaz Firanda tolong anda baca kembali tentang akidah akidah syariah sebelum menyalahkan sehingga kita tidak harus repot membenarkan apa yang sampean ucapkan yang ternyata itu salah kita akan masuk langsung pada dalilnya apa hujah ini apa dan lain sebagainya karena sampean uh, menuduh saja tidak benar maka saya harus membenarkan tuduhannya itu dulu kalau nanti sudah paham dengan maksudnya baru kita akan masuk pada hujjah bil hujjah, dalil bil dalil, bahwasanya saya pendapat ini, Anda pendapat ini kalau sudah sepaham, maka tahkik kita masuk pada dalil dengan dalil, hujjah dengan hujjah. Saya kira itu mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.